Yang kali ini kami lagi ada di Surabaya nih. Kami mau nyobain ke tempat yang lagi in nih, lagi viral kali ini di Riverside Peneleh. Ini spot baru UMKM kuliner Kampung Wisata Heritage. Yuk kita cobain ada apa aja di sana. Let's go. Dah. Peneleh Riverside ini berada di Jalan Ahmad Jais, Peneleh Genteng, Surabaya. Sesuai namanya, letaknya berada di samping Sungai Kalimas, di kawasan Kampung Wisata Heritage Peneleh. Sampai juga kita di Peneleh Riverside. Kita mau kulineran nih. Kita lagi mau cari makan malam di pinggiran Sungai Kalimas. Yuk, kita mau dinner sekalian di sini. Yuk. Peneleh Riverside ini menawarkan produk unggulan UMKM, makanan dan minuman. Wah, view-nya indah banget. Di samping kanan kita disambut dengan mural selamat datang dan tentang Surabaya khususnya Peneleh. Wah, dekannya nggak nih kira-kira nih? Nggak ada guys, cuman ada teratai. Di sini ada banyak banget booth-nya. Ada yang jual rujak cingur, ayam penyet, aneka dimsum, waffle dan cemilan. Ada pudingnya juga loh. Jus juga ada. Ada jamu. Bagi cemilan jajanan pasar, ada minuman boba juga. Ada aneka bakaran. Ada nasi pecel, ada nasi bebek sama nasi goreng, dan juga ada bakso aci dan seblak. Lengkap kan? Di Erin Kitchen ini menyediakan menu berbagai cemilan seperti cheese roll, mozzarella roll, beef pop, pisang rambutan, dan berbagai minuman. Di sini kami juga memesan kentang goreng kesukaan anak-anak. Assalamualaikum, selamat malam. Kita lagi dinner nih di pinggir sungai Riverside. Kali ini aku tetap dengan pengen seblak lagi. Ini anak aku makan nasi goreng. Lumayan dapat free es teh. Harganya cukup dengan 15.000 kita udah dapetin ayam, sambal, tahu, tempe. Kita cobain yuk. Ini 10.000 aja. Nasi
goreng 15.000 dapat kirim minuman. Anget bisa, mending bisa. Bakso aci 10.000 rupiah, murah meriah. Sama lah ya. Pipinya tuh semakin mengembang dan badannya sama aku tuh sama tingginya juga, dan dia tuh sudah ini kan beratnya pun sama loh. Serius? Iya, dia semenjak abis M itu dia mulai nggak bisa makan. Kemanan mulai di itu deh. Makanya itu akhirnya pak, papanya tuh sampai win-win sudah deh. Bosan sering coba. Dia ini padahal. Makaroni brulee. Kan November ketemu apa? Desember ketemu November tahun depan nih. Makaroni brulee. Suasana di sini enak banget, dinner dengan view sungai dan lampu yang menghiasi sungai Kalimas. Sebelum pulang, kita foto-foto dulu guys. See you in the next video ya. Thank you. Bye-bye.